Cepat banget. Terima kasih. Nanti dibagi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, Mbak. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Masuk YouTube ya. Makasih ya. Oke. Saya jelasin ya, kalau saya itu dari Pathfinder dan akan menjelaskan bahwa orang hamil di Hong Kong itu legal. Ya, ya. Jangan sampai dipecat majikan. Kalau majikan memecat itu harus ganti rugi $50,000. Ya. Yang penting kaliannya tahu dan paham bahwa kita kerja di Hong Kong sambil kerja hamil itu legal. Ya. Jangan sampai dipecat majikan, harus kerja sampai finish. Ya. Dan itu dapat cuti 98 hari. Yang dibayar, yang dibayar itu setelah 10 bulan kerja ke atas. Yang enggak dibayar itu 10 bulan ke bawah. Udah, ya. Berapa? Oke, paham. Kita kasih pertanyaan. Ya, oke, kita kasih pertanyaan. Sekarang pertanyaan sini, Mbak. Soalnya dilihat teman-teman di sana. Tadi sudah jelaskan sama Mbak Siva. Hamil di Hong Kong boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau majikannya ada teman kita hamil Filipina, Nepali, Bangladesh, Des. BMI. Hamil terus dipecat majikan, dendanya berapa? 50 ribu. Lagi. Cuti di Hong Kong dapat berapa minggu? 3 minggu ya. Bingung banyak. Kalau teman-teman ada masalah lapornya kemana? Ke KJ. Pathfinder itu khususnya apa? Buat hamil itu kan. Sekali lagi, hamil di Hong Kong dapat cuti berapa bulan? 98 hari. Berapa bulan itu? 3 bulan. Kalau majikannya mencat pembantunya lagi hamil dapat denda berapa? $50,000. Oke, kita kasih pembalut gratis dari Mbak Siva, bahasa buat Pathfinder. Mbak, namanya siapa? Nama saya Suparti. Dari Jawa Tengah. Pertama kali mendengarkan informasi Pathfinder. Pertama kali. Iya. Pertama kali dapat informasi di Pathfinder di daerah Sekiwai. Pertama kali juga ke sini. Pertama kali dapat Sekiwai. Pertama kali ke The Sekiwai 100, pertama kali dapat informasi dari Pathfinder, pertama kali dapat software gratis dari Pathfinder. Ya. Terima kasih. Nanti dibagi. Iya, terima kasih. Setelah tahu ini, mau nggak bagi-bagi dengan share sama teman-temannya yang lain bahwa itu Pathfinder itu seperti apa, penting buat kita di sini di BMI Hong Kong, wajib tahu gitu loh. Penting. Iya. Mau enggak gitu ngejelasin sama teman-temannya yang lain? Mungkin enggak mau, kita ketemu. Kalau ada waktu kita mau aja. Kita mau dikasih jelas ya. Iya. Makasih. Mau tanya lagi. Tadi ke The Sikiwet tiketnya beli berapa? 50. Tadi ada yang keblonjor 198 di bawah. Belinya online ya? Oh ya, online. Oke, terima kasih ya, Mbak. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah. Masuk YouTube ya. Makasih ya. Oke.